Di video kali ini gue bakal main MCB atau Minecraft biasa jadi si Curse. Mulai dari pesawat terbuat dari steam sampai motor blok Minecraft kayak way bro. Dan masih ada lagi dapat yang Curse bro. So sebelum video dimulai jangan lupa untuk like and subscribe and enjoy the video. Alright, untuk next MCB-nya dude, ini gue dikirim sama orang guys, sama salah satu subscriber gue bro. Jadi gak ada spoiler apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi bro. Tapi pas gue udah masukin world-nya men, namanya Steve Pelain anjir. Pesawat Steve nih, apa pesawat Steve anjir. Okay, let's see bro, let's see what happened here guys. Apa yang terjadi dengan Steve Curse ini men? Bro, ini kenapa? Kenapa Steve jadi pesawat anjir bro? What the heck is this man? Hold up, sebelum kalian lanjutin videonya, gue mau kenalin ke kalian game dengan open world dengan karakter dunia and cerita yang amazing bro. Banyak dari kalian juga pasti udah tahu gamenya ini apa, yaitu Genshin Impact bro. Okay, untuk kalian yang gak tahu Genshin Impact itu apa, aku kasih penjelasannya shortnya guys. Genshin Impact adalah game real open world experience yang bisa kalian mainkan di berbagai macam platform. Genshin Impact juga punya elemental combat system, di mana di Genshin Impact ada 7 elemen dan kalian bisa memanfaatkan keunikan dari setiap elemen untuk menghasilkan serangan yang kuat di pertempuran guys. Genshin Impact juga punya cerita yang menarik dude, gue pribadi demen banget sama ceritanya men. Di Genshin Impact kalian juga bisa main co-op mode, di mana kalian dan teman kalian bisa bermain bareng untuk menyelesaikan dungeon and melakukan elemental reaction dengan lebih mudah and seru guys. Nah, Genshin Impact baru aja keluarin update versi terbaru 2.4. Yang pertama ada karakter baru Yun Jin bro. Oh my god man, come on Genshin, masa lu harus bikin gua ngesim sama karaktermu lagi bro. Jadi Yun Jin ini adalah salah satu karakter bintang 4 dari Liyue yang bisa didapatkan secara gratis melalui event Lantern Ride. Nah kan, apalagi skill-skill dari karakter ini keren banget, men. Pastikan kalian jangan ketinggalan untuk mengikuti event ini, guys. Okay, dude. Ada juga karakter baru lagi, bro. Shinhe, dude. Shinhe adalah karakter bintang 5 dengan elemen cryo. Like, bro. Gila sih, men. Genshin Impact gak pernah salah kalau bikin karakter, bro. Terus, men. Apalagi, dude. Zhongli and Ganyu is back, boys. Siapa di sini yang kangen sama Mami, Ganyu, and Daddy Zhongli, bro? Karakter bintang 5 ini udah kembali di update 2.4, guys. Oh my god, finally, bro. Terus di update 2.4, guys, ada musuh baru, man. Holy moly, dude. Ini musuh menarik banget buat dilawan, man. Like, gua... Ah, man, bodo amat. Abis ini gua langsung main, gua langsung lawan musuh barunya, bro. Musuh baru ada Rhybiter dengan cryo element, dude. Ada juga Bolt Eater dengan electro element. And ada Abyss Lecter, Vatimless Flames dengan pyro element, guys. Gila, man. Musuh-musuh keren-keren banget, anjir. Di Genshin Impact versi 2.4 juga ada event-event yang banyak, guys. Ada Fleeting Colors in Flight event, di mana kalian harus menyelesaikan persyaratan untuk The Moons, Calmly Bro, untuk mendapatkan outfit Ningguang Orchid's Evening Gown, bro. Oh my god, keren banget, gila. And pokoknya, dude, masih banyak lagi event-event di versi Genshin Impact 2.4 guys. Oh iya, Genshin Impact juga lagi ngadain daily login event lo guys, dimana kalian cukup login aja setiap hari and kalian bakal dapat reward-reward ini. And apa yang lebih menarik dude, ada region baru bro, Enkonomiya dude, yang berada di lokasi Inazuma. Di region ini ada banyak boss-boss and quest-quest baru guys. Jadi guys, gue sebagai player lama Genshin Impact lihat update terbaru Genshin di versi 2.4. Ini gila banget man, update-nya pecah banget bro. Bener-bener keren banget, and update ini salah satu update yang bikin gue mainin Genshin Impact terus lagi bro. So gimana guys, keren kan guys update Genshin Impact 2.4 man? Jangan lupa untuk download Genshin Impact sekarang dude, link di deskripsi. And gunakan redeem kode yang gue taruh di layar sini sekarang men. Kode ini bakal tersedia sampai 15 Februari 2022, okay? And kalian bisa dapatkan 60 Primo Gems and 4 Adventures Experience. So, download sekarang bro. Lu ngapain bang, lu ngapain jadi pesawat anjir? Kebanyakan jadi budak mining guys, malah jadi pesawat aja. Tapi setelah tidak lihat keren juga bor anjir lah. Oh my, bahkan roda-rodanya bro dari Steve anjir. Oke, jadi kalau gue baca dari email yang gue dikirim guys, katanya kita harus klik kanan saddle ini ya kan. Kita klik kanan. Wait, hello. Mana bang, gak bisa klik kanan. Mana aja gak bisa. Oh, baling-balingnya jadi baling-baling guys.
ngomong apa sih gue anjir? Itu guys, balik-baliknya gerak, men. Oh my god, oke. Sekarang cara gue gerakinnya gimana, men? Ini gak bisa gerak, mas. Gue masanya, oke. Oh, oke, katanya pakai carrot stick, guys. Jadi carrot stick gue taruh sini, kah? Gue klik kanan, boom. Terus, hello? Oh, gerak! Gerak, bro! Oh my god! What the heck? Lihat gue, guys. Gue naik pesawat stick di Minecraft aja, bro. Yo! Tapi kalau gue nyamping, men, pesawatnya tetap ngadepin ke sana aja, enggak mau nyamping juga anjir. Woi, nyamping sana, woi. Bisa turun ya kan? Bisa ke atas juga, bisa turun ya kan? Bisa nyamping-nyamping, guys. Oh my god, bro. Gue tuh masih iran gitu, guys. Kayak ada banyak banget ide yang lain gitu selain bikin pesawat Steve gitu. Kenapa sih harus pakai Steve lagi anjir? Oke, kita coba turun ke bawah, guys. Dikit lagi. Yo, bisa yo. Come on, go. Awas. Sniper. Sekarang kalau gue turun, kenil bang, sabar bang, ayo masih gerak sini aja, what the? Oke. Woi, gue ketinggalan, woi, kursi gue aus satu, woi. Oke, untuk next MCB, ini gue dikirim dari subscriber juga, guys. Dari channel Phoenix SD, guys. Jadi ini orang bikin, dimana kita bisa motong blok, anjir, blok Minecraft jadi kue, anjir. What? Mana gue telat 1 tahun lagi, anjir. Oke, sekarang gue udah di game ya, guys, dengan pisau segerigaban nih. Apa dia aja gede banget anjir, holy moly man. Lihat nih guys, gila nih. Ini pisau dapur lebih gede dari gue anjir, holy moly bro. Katanya guys, kita basically bisa ngepotong blok apa aja di Minecraft bro gitu. Jadi buat blok pertama kita guys, langsung aja kita coba dari grass block dude. Gimana nih gue, klik kanan gitu kan. Wow, oh my god. Apa itu anjir? Itu apa anjir? Kue isi Nutella anjir guys, holy moly man. Anjir bisa gini anjir, what? Kok bisa gini anjir? Wih, kita coba ini guys, bines, bisa gak ya? Bisa! Oh my god, apa nih guys? Apakah isinya apa tuh? Apa itu anjir? Cheesecake, oh my god, apa itu guys? Sponge cake guys, apa itu anjir? Holy moly man, enak kali anjir. Wait, what? Oh, bisa aku makan anjir, holy moly bro. Oke, sekarang batu bro. Oh my god, gila. Ini satisfying banget. Aji, what the? Apa itu anjir? Oke, gue pengen coba apa nih guys? Send. Bisa gak? Yes, sir. Bisa kayaknya bisa semua blok nih guys. Oh my god. Roti singkatan guys. Apa itu guys? Oh my god. Gila loh, men. Tapi ini kayak satisfying banget. Gila, guys. Coba kita kalau diamond guys. Diamond ore. Bisa juga dong diamond ore. Oh my god. Yo, rainbow cake guys. Oh my god, I love this guys. Holy moly. Enak kali bang. Diamond block juga bisa. Oh my god. Wait, gue pengen coba guys. Ini batu terkeras yang pernah ada di Minecraft bro. Kita lihat guys apa isi bedrock ini guys ya. Gue gak tau ini jadinya gimana guys. Cuman let's go bro. Woo. Apa tuh guys? Apa tuh isinya anjir? Spawn cake. Terus ada kayak krim, ada strawberry yang ini bro. Ini gue makan gigi gue langsung protol dari bedrock aja. Wait, gue pengen coba sesuatu sekarang guys. Apakah guys bisa kita potong? Oh my god, no way. Iya. Bisa kita potong aja. Yo, gila loh. Sumpah ini satisfying banget anjir guys, what? Demi apa guys, ini hal paling satisfying yang pernah gue lihat main di Minecraft bro. Look at that bro. Smoothnya bro, yo. So smooth bro. Coba sekarang kalau kita besi guys, potong besi bisa gak ya? Wuuu, bisa anjir, holy moly. Oke, untuk next ya guys, ini gue juga dikirimin sama subscriber gue lewat email guys. Dan katanya ini grafik dimana lu pada bisa realistically mining ore-ore di Minecraft bro. Lihat aja bayar belakang gue main itu rompol anjir bro. Later. Oke, jadi sekarang semua di sini guys, aku udah siapin semua ore-ore di sini ya kan. Jadi langsung aja kita coba mining bro, mulai dari ore, gold. Nah, kita klik kanan bro katanya. Wow! Oh my god! Oh my god, bro! Terus sekarang gue ambil golding mana? Gak bisa gue ambil lagi bangke, anjir! Yo! No way, guys! Keren banget, gila! Anjir! Yo! Wait, bodo amat dengan nih or semua, guys. Gue langsung ke diamond, man. Let's go, dude! Oh my god, guys! Bener-bener realistik banget, anjir! Yo! Or itu kayak mental-mental ada kayak percikan-percikan gitu, pecah-pecahan dari batunya gitu, guys. Gila, keren banget, man! Oh my god, dude! Imagine kalau Minecraft ngeluarin update ini beneran, bro! Gila, keren banget, bro! Yo, dude! Ini jujur, guys. Gue gak tau siapa yang buat, man. Tapi please, dude,
Kalau kalian tahu nih siapa yang buat guys, tolong kasih tahu di komen men, karena ini keren banget. Siapapun lu yang bikin ini gitu rapek bro. Bro you are so cool. Dot gua bakal pasti kasih kredit ya guys kalau ketemu siapa yang bikin men. But bro ini keren banget men. Holy moly guys. So guys, I think that's it untuk video kali ini. Thank you so much for watching bro. I hope you guys have a nice day guys. Semoga aja kalian enjoy videonya. Dadah ya. I'll see you guys in the next video. Oh, last 3 minutes. Peace.